Karim, 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 Rahman, Rahim, Rahim, Rahim. Kullu man yarjul gufran yarka wa yasjud lirrahman yafirru minash shaitan. Oh itu, yang itu. Oh itu teh tajug, musola gitu neng. Iya, musola kecil. Oh musola kecil. Kan ini ada kebun, ada sawah. Kalau pulang dari kebun, dari sawah duhur, sholat dulu di sana. Oh. Tapi kebanyakan kalau di pedesaan begini. Oh. Jadi selain buat musir, kuku sama burung. Kalau nenek, nenek juga? Nenek udah ada. Gak ada. Itu sampai nanti dia menangis. Ingat sama sosok nenek yang baik itu. Dari apanya itu? Kalau misalnya ke pesantren kan suka dibekelin. Kadang pembayaran juga gak telat banget gitu. Gak dari nenek. Suka ngasih gitu. Iya, suka ngasih. Berapa itu waktu itu biaya PPL itu? 900. Semoga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat Jati Purwa. Kali ini saya akan berbagi lagi, akan menjumpai yaitu Neng Pidia ya. Yaitu gadis tangguh ya, yaitu yang sedang mondok di pondok pesantren. Yang kalau enggak salah itu sudah 6 tahun ya mondok di pondok pesantrennya. Katanya dia sedang yaitu ke sawah memperbaiki saluran air katanya. Yuk kita simak sahabat videonya. Dan bagi yang baru menemukan channelnya Jati Purwa, simak videonya, lalu like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Mari kita lanjut sahabat. Masya Allah, benar-benar sangat indah ya sahabat. Sangat keren.
ada yang sedang nyangkul ya. Nujun naon, Pak? Oh, mung nyarira. Oh, gagaduhan ieu teh. Gagaduhan. Oh, yeus ku abi di video. Mung nyarira tuh teh sareng batur. Oh, mohon. Mangga tuh, Pak. Yuk, kita lanjut, sahabat. Kita menemui Neng Pidia ya. Katanya sedang ke sawah ya. Masya Allah. Benar-benar ini sangat indah ya, sahabat. Panas lagi. Masya Allah. Nah, ini salah satu ciri khas di pedesaan itu sebuah jamban ya. Masya Allah. Jadi sebagian warga beraktivitas itu sepulang dari aktivitas dari sawah, dari kebun ya. Ada ya yang mandi dulu di sini. Masya Allah. Airnya sangat subur ya. Airnya ini dari gunung. Yuk kita lanjut, sahabat. Neng, itu Neng Pidia bukan? Oh, Neng Pidia, boleh nggak ke sana? Masya Allah, lagi apa Neng? Oh, ngebedirin air. Aduh, boleh nggak ke sana? Boleh. Masya Allah, yuk penasaran sahabat. Ke sana, ke Neng Pidia, katanya lagi benerin air ya. Jadi penasaran saya ini. Masalah ini sangat unik nih sahabat. Apa maksudnya ini ya? Bisa dilihat dulu ini. Aduh, ada aja ini. Ini maksudnya apa ya? Kita lihat dulu nih, penasaran. Oh, seperti ini. Nanti kita tanya-tanya sama Neng Pidia ya. Kesini. Assalamualaikum. Masya Allah, Neng Pidia, tadi teh ke rumah teh, katanya lagi benerin air nih, kata mama itu. Ini teh, ngebenerin air dari mana teh ya ini? Neng Pidia dari mana ini? Dari gunung sana, dari kebun. Oh dari, ada gunung. Oh ada gunung, Masya Allah. Ini cuma sendirian? Iya. Nggak takut? Enggak. Neng Pidia, ini sawah siapa ini teh? Sawah nenek. Sawah nenek? Kenapa nggak sama kakek gitu? Atau juga nenek? Neneknya sudah meninggal. Sudah meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita neng ya. Semoga nenek neng surga tempatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini gak takut Neng Pidia ini? Enggak, udah biasa. Udah biasa? Masya Allah. Belum berangkat ke pesantren lagi? Belum. Belum. Neng Pidia, boleh gak ini ingin ngobrol-ngobrol lagi sama Neng Pidia nih? Boleh. Boleh? Benar ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masya Allah. Di sini aja ngobrolnya? Ngobrolnya di sana aja. Di mana Neng? Itu kan ada tajug. Oh itu, yang itu? Ya. Oh itu teh tajug.
musola gitu, Neng? Iya, musola kecil. Oh, musola kecil. Jadi suka sholat di situ? Iya, kalau duhur. Oh, kalau duhur. Di sini sholat di sana. Oh, itu Neng Pidia, terutamanya Neng Pidia sekarang karena ini udah duhur mau sholat di situ juga gitu. Iya. Oh. Sambil sholat di sana. Oh, ya sambil jalan aja Neng Pidia. Berarti warga pedesaan juga ada juga yang sholat di situ, Neng Pidia? Ada. Kan ini ada kebun, ada sawah. Kalau pulang dari kebun, dari sawah duhur, sholat dulu di sana. Oh. Ini kan itu rumah-rumah jauh, Neng Pidia. Ini kalau seperti ini, kalau subuh, kesini juga gitu warga itu. Kalau subuh nih, kalau mau nyuci piring, apa gitu, atau juga mau wudu, kesini juga. Di rumah juga ada, cuman kecil. Mm-hmm. Tapi kebanyakan kesini. Oh, kesini, ke Jamban. Iya, ke Jamban. Oh, udah. Kan airnya besar gitu. Sok atuh Neng Pidia duluan aja, dari belakang. Itu apa Neng? Itu tuh, yang itu tuh ada bambu ini. Ini? Huh? Ini buat kusir. Tikus. Iya. Sama burung. Oh. Apa Neng? Kacocokan gitu Neng. Masya Allah. Neng Pidia, ini seperti ke sawah ini memperbaiki air. Suka diupahin gak? Enggak. Bener ini Neng Pidia. Kan jauh deh. Suka diupahin kan sama kakek? Enggak. Ikhlas gitu Neng Pidia. Iya, ikhlas. Masya Allah. Aduh, asik juga Neng Pidia ini ngobrol-ngobrolnya ini sambil di sini nih. Cuma kan Neng Pidia kan belum sholat nih. Penasaran ini nih. Masya Allah. Ada aja idenya nih. Ini buatan kakek atau siapa Neng Pidia? Ini, yang ini buatan kakek atau siapa ini? Yang bikin ginian gitu nih. Buatan orang. Buatan orang. Tapi jadi selain buat musir, tikus sama burung, kan ini airnya ketampung jadi kesini. Oh iya. Masalah ini sangat luar biasa. Yuk Neng Pidia sambil Neng Pidia kan belum sholat ya? Belum. Oh yuk sok duluan Neng Pidia tuh.
Udah Neng Vidya sholatnya? Udah. Alhamdulillah. Di sini aja Neng Vidya. Asal Neng Vidya duduk, ama di luar aja. Gak apa-apa. Gak saya ingin ngobrol lagi sama Neng Vidya. Neng Vidya itu waktu itu bilang bercerita yaitu mondok di pesantren Singaparna. Pesantren apa Neng Vidya? Di Nurul Huda. Nurul Huda ya. Masya Allah, tabarakallah. Waktu itu Ara bilang sempet bercerita sama Neng Vidya itu pulang itu ke satu libur kan ya? Keduanya Neng Vidya itu apalagi lupa lagi Neng Vidya itu? Bawa uang buat PPL. Oh buat PPL. Udah ada ini dari Bapak itu kiriman ini? Belum. Tapi kan ada telepon nggak ke Bapak gitu? Ada, udah. Udah. Oh, katanya apa Neng Vidya? Nanti kalau udah ada dikasih gitu. Oh, dikasih, dikirim gitu. Itu Neng Vidya, kalau boleh tahu, seperti tadi Neng Vidya sedang benerin air nih. Yang kakek. Itu disuruh atau juga enggak itu. Jadi Neng Vidya tahu ini mau benerin air. Waktu itu kan kakek ngobrol gitu. Nanya airnya tersumbat. Jadi enggak ada air ke sawah gitu. Terus dilihat ya ada. Oh, masya Allah. Kakek kemana? Ke kebun. Ke kebun. Buruh juga gitu. Ya, tapi kadang-kadang soalnya kan udah tua juga. Udah gitu. Tua. Oh, masa. Kalau nenek Neng Vidya? Nenek udah enggak ada. Enggak ada. Udah lama. Baik enggak kalau nenek Neng Vidya? Orangnya sedih. Sedih. Kalau sosok nenek emang bisa Neng Vidya sedih itu? Bisa sedih gitu. Baik banget. Baik banget. Perhatian sama Neng Vidya. Banget. Banget itu. Udah lama itu nenek? Udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Itu sampai Neng Vidya menangis. Ingat sama sosok nenek yang baik itu. Dari apanya itu? Dari semuanya. Semuanya. Kalau boleh bercerita itu kebaikan nenek itu kalau Neng Vidya itu bisa sampai sedih tuh, apa aja boleh curhat nih sama Ani. Kalau misalnya ke pesantren kan suka dibekelin gitu. Kadang pembayaran juga gak telat banget gitu. Gak dari nenek. Suka ngasih gitu. Iya, suka ngasih. Terus baju-baju buat kuliah gitu. Buat jajan juga. Sepatu. Jadi sosok nenek itu Neng Vidya sama adek Neng Vidya berani gitu sama nenek itu? Iya, lebih berani sama nenek daripada sama bapak juga. Oh itu? Semoga nenek Neng Vidya surga tempatnya ya.
dan doakan sama Neng Pidia juga. Apalagi kan kata Neng Pidia, nenek itu sangat peduli sekali, baik sekali sama Neng Pidia, sama mama, sama adik Neng Pidia. Doakan. Dan selain dari nenek, kakek juga doakan semoga panjang umur, sehat. Dan mama tentunya, dan bapak Neng Pidia juga yang membiayai, yaitu Neng Pidia sama adik Neng Pidia. Apalagi kan di luar kota mencari nafkahnya, masya Allah, tabarakallah. Doakan ya, semoga diberikan kesehatan, dipermudah mencari nafkahnya buat Neng Pidia dan buat adik Neng Pidia, khususnya dah umumnya buat kebutuhan keluarga Neng Pidia ya, seperti itu. Cita-cita Neng Pidia apa nih? Kalau boleh bercerita nih. Sekarang kan jurusan guru. Mau jadi PNS aja. Jadi PNS. Amin. Amin. Amin ya, mujibah sa'ilin. Doakan cita-cita yang sangat luar biasa, ingin jadi PNS. Semoga Allah mengabulkan niat baik. Niat baik Neng Pidia, seperti itu Neng Pidia. Berapa itu waktu itu biaya PPL itu? 900. Semoga yaitu uang 900 ribu itu secepatnya yaitu bisa dibayarkan Neng Pidia ya, seperti itu. Neng Pidia, sebelum pulang, sebelum A pamit, seperti biasa, alangkah baiknya yaitu videonya dilengkapi juga dengan bacaan ayat suci Al-Quran atau juga sholawat. Semoga saja yaitu berkah dan yaitu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Boleh enggak Neng Pidia sedikit saja melantunkan ayat suci Al-Quran atau juga sholawat? Boleh? Mau apa nih? Salawat. Masya Allah. Yuk sahabat, kita mendengarkan salawat yaitu dari Neng Pidia, gadis desa yang yaitu tinggal di pondok pesantren. Alhamdulillah, dia ini sudah 6 tahun sampai sekarang mondok di pesantren ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita mendengarkan yaitu bersalawat, dan semoga dengan kita mendengarkan salawat dari Neng Pidia ini, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. يركى ويسجد للرحمن يفر من الشيطان يفر من الشيطان ويرجى للرب العظيم الله كريم الله كريم كريم Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Benar-benar sangat perlu Neng Pidia. Lain kali bisa ya ketemu lagi sama Neng Pidia nih, bersalawat lagi atau juga membacakan ayat suci Al-Quran. Neng Pidia, mau pamit. Mohon maaf waktu Neng Pidia sudah diganggu ya. Neng Pidia, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank you.